But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something. Belum genap satu minggu semenjak berlibur ke Eropa, Ayu Ting Ting nampaknya sudah rindu dengan Boy William. Terbukti dari live Instagram Ayu Ting Ting dan Boy William baru-baru ini yang membuat sejumlah warganet ikut dibuat baper dengan percakapan keduanya. Walaupun dalam percakapan tersebut banyak yang tidak mengerti karena keduanya berbahasa Korea. Namun, dari raut wajah yang dipancarkan Ayu Ting Ting dan Boy William saat itu seolah mengisyaratkan kerinduan keduanya. Awal mula terjadinya live bersama Boy William, Ayu Ting Ting rupanya sudah didesak warganet untuk mengajak Boy William untuk live bersama. Selama ini, Ayu mengaku memang terus berkomunikasi dengan Boy lewat chat WA saja. Meski sebelumnya sempat terlihat malu-malu untuk mengungkapkan kerinduannya kepada Boy William. Dan pada akhirnya Ayu Ting Ting pun mengaku telah merindukan Boy William walaupun nampak tersipu malu terhadap Boy William. Nggak usah nyalah-nyalahin netizen lah, kalau kangen ngomong aja pribadi, ungkap Boy William. Ya udah iya deh, yep sip, aku sih si paling kangen, imbuh Ayu Ting Ting dalam percakapan tersebut. Mendengar percakapan yang dibilang langka tersebut, warganet pun terus mendukung hubungan keduanya hingga kelak bisa berjodoh. Oke Sobat Lesjar, mari kita doakan saja yang terbaik untuk Ayu Ting Ting dan Boy William. Dan jangan lupa untuk mendukung channel YouTube ini dengan di like, komen, dan subscribe. Silhouettes of you are like a time, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string.